Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kunjungi Pondok Pesantren Ar-Risalah di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, dalam kesempatan itu, Mendag menyalurkan 500 kantong beras murah dari Bulog. Minggu 5 November 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, rombongan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tiba di Pondok Pesantren Ar-Risalah, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Mendag juga menemui warga sekitar, terutama ibu rumah tangga, untuk membahas kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras. Karena harga beras di pasar masih mahal, Rp12.000 per kilogramnya, pemerintah menjualnya dengan harga Rp10.900 per kilogramnya. Ya, kita bagi beras dari Kemendag membantu meringankan saudara kita ya. Terima kasih. Ada berapa, Pak? 500. 500 ya. Karena lebih murah, tidak lebih dari 60 menit 500 paket beras yang disediakan ludes terjual. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur.